Bye-bye. Kasarannya lagi ditinggalin kecil. Katanya kasarannya harus di Jakarta. Enggak bercanda ya. Kalau di mamanya ulangan tahun tuh biasanya nyalain HP. Heeh, Bunda punya kado gimana ngasihnya ya? Tuh kita ke sana apa gimana? Iya. Yeah. Sekolah tadi kayak gimana? Kenapa sih adek? Adek tapi bisa kan ngikutin sekolahnya? Ya. Bener? Ya. Pinter nggak? Iya. Ya udah, yang penting adek harus pinter sekolahnya, ya? Iya. Bunda, Bunda lihat cemilan asi di meja nggak? Aduh kak, kok cemberut gitu? Nggak lihat sayang, Bunda. Arsya, itu kan cemilan aku. Ya. Ya Bunda, cemilannya dihabisin Arsya kan. Oh. Ya ampun kakak, ini cemilannya kakak. Iya. Bunda nggak tahu. Ada coba saya story dulu sama kakak. Nanti lain kali bilang dulu ya kalau mau makan sesuatu yang bukan punya adek. Arsya jadi nggak bisa makan cemilan Arsya lagi kan. Aduh kakak tenang aja ya, nanti Bunda beliin lagi sayang. Tapi gimana Bun, kan di luar mendung. Tenang aja kakak, kakak lupa sayang. Kan ada aplikasi AlphaGift belanja online dari Alfamart. Jadi kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah dan diantarnya cepet banget. Oh iya, kemarin kan Bunda belanja banyak banget pakai AlphaGift. Iya betul sayang, sekarang kakak jangan ngambek lagi ya. Sekarang kita beli cemilan kakak ya. Iya, Ade juga boleh pilih, tapi Ade jangan ngulangin lagi ya, ngambil punyanya kakak ya. Iya Bunda, maaf Kak Arsin. Oh. Iya deh, kakak maafin. Jess, handphoneku dong. Bunda, Arsin mau coklat, permen sama biskuit sama susu, please. Oke, itu aja ya cemilannya ya. Udah Bunda. Kebanyakan lah Bunda belinya. Gak apa-apa sayang, gak usah khawatir. Kemarin kan Bunda dapat voucher cashback sampai 22.000 karena udah belanja. Nah jadi Bunda pakai lagi deh untuk belanja lagi, lebih hemat plus ada gratis ongkir. Beneran Bunda? Iya kak. Ya udah nih Bunda check out dulu ya sambil nunggu pesanannya. Kita main TikTok yuk. Oke Bunda. Tadi ada pesanan atas nama Bunda, ini barangnya. Wah, emang paling keren ya AlphaGift. Makasih ya. Tuh kan, cepet banget kan sampainya. Iya Bunda, nggak sampai 30 menit udah sampai. Iya Kak, AlphaGift tuh memang cepet banget Kak. Nggak sampai 30 menit udah sampai. Yeay, Arsy bisa nyemil lagi. Adi juga bisa nyemil barang ke Arsy. Makasih Bunda. Dek, Kak Sarah mau pulang. Dek, tadi sayang gak mau ke sana? Kak Bunyi cantik gak? Nah kalau Bunyi enggak, iya aku enggak, ini parah banget. Iya. Iya, cantik. Lu kajil? Lu kajil? Hah? Dek, ganteng gak adek? Iya. Iya. Dek, Kak Sarah mau balik, Dek. I don't know. Gimana? Kak Sarah mau pulang, tapi gak sedih. Mau pulang ke Bali, nggak balik lagi. Suji. Jadi guys, Kak Sarah mau pulang ke Bali, ke Lombok. Oke. Kita ditinggal di Jakarta. Tanggal 5 itu ulang tahun mamanya, Mama Menzel di Lombok. Jadi tanggal 4 nanti Sarah pulang. Ya kemungkinan aku nyusul. Ke acara besarnya, mamanya Sarah. Gitu. Jadi Ade nanti ikut ke Jil ya. Ya. Ke Lombok. Kita naik kapal. Mau. Dek, janji. Iya, pokoknya dia janji. Tuh guys, janji ya. Jadi Ade mau nemenin Kak Jil ke rumah.
mau ke Lombok ya? Kak, aku tinggal dong. Dia mah seneng ninggalin aku. Kemarin lagi Sarah mau ke Lombok. Mau stay di Lombok selamanya. Udah lama lah, Sandi. Mama yang sendiri gak tau. 40 Iya, parah. 46 tahun. 45 Asal lo bisa sama adik daripada Kak Aji. Daripada Kak Aji. Ngasih tahu anak. Bye bye. Makasih ya udah di Jakarta, udah nemenin Jakarta. Iya, udah selamanya di Bali. Bibi mana? Bibi ya. Bibi Sarah mau pulang. Ke Bali. Nah. Oh my god, masih udah di Bali. Hati-hati ya. Teman-teman, hari ini Sarah pulang karena besok mamanya itu ulang tahun di Lombok. Jadi hari ini dia pulang dan langsung jalan ke Lombok. Jadi aku mau, ini jam 7 pagi sekarang, aku mau anterin dia ke airport. Ayo ikutin terus. Sarah itu udah sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan di Jakarta, terus juga nanti dia tanggal 14 balik lagi. Karena kan kuliah, jadi nggak bisa lama-lama di sana, jadi balik lagi ke sini. Udah nyiapin kejutan nggak? Sarah udah beli kado. Udah ya? Kalau aku sih belum, guys. Belum. Tapi nyusul kan nggak? Nyusul. Kemarin aku nggak sempet nemenin karena kemarin mobilnya dipakai LVP. Jadi aku nggak nyamperin dia. Sarah udah dibawa, teman-teman. Udah siap kopernya, tinggal masukin ke bagasi. Yuk kita turun. Lagi ke Sarah. Oke teman-teman, ayo kita jalan ke airport. Kok kamu pilih pesawat pagi sih? Jam siang. Iya. Kenapa ya, berangkatnya pagi kemudian itu? Kenapa nggak sore atau malam? Hah? Mau aku. Jauh airportnya dari tempatku. Oh iya. Jaman setengah itu. Kamu tuh kayak Gili Trawangan ya? Enggak. Aku nggak pernah ke Lombok. Aku nggak pernah mau ke Gili kan? Gili doang kan? Kalau Gili aku suka banget Gili. Banyak yang lebih bagus sama Gilinya. Kalau liaran lagi nih kak? Iya liaran lagi. Dua minggu ya berarti liaran. Kok udah nyiapin apa aja kak untuk kejutan mama kak? Biasa. Ada, kemarin beli tas buat mama. Ini semoga dipakai tas. Dipakai aja. Mau anterin Sarah, ini Sarah yang pegang kamera. Sarah, mau anterin Sarah ke Lombok. Kamu ngapain ke Lombok? Ya, misalnya ulang tahun. Ya, ngomong kamu dong. Misalnya ulang tahun. Kamu
mama ulang tahun. Oh, aku juga enggak tahu. Kayaknya pada oma saya. Kita ada di terminal. Kamu terminal 3 kan? Yes. Ini kayak kalau misalnya aku seharian jadi kameramen, isi footage-nya goyang-goyang, antara goyang, zoom in, kaget zoom in, muka orangnya enggak kelihatan. Iya, pakai yang zoom untung ya. Nah, iya, gitu kan, bagus. Kamu berapa lama di tahu. Ngomong dong gitu ke kamu kameranya. Nggak tahu. Canda mulu. Nggak tahu aku. Ngantuk teman-teman, baru tidur. Bukan udah minum kopi. Baru tidur 3 jam. Demi ngantar Sarah loh ini. Gara-gara Sarah loh ini. Ya, kasih. Oh. Jadi aku kamu nggak ngantar pagi-pagi. Ya kalau aku bisa naik mobil ya. Aku sama yang nggak bisa. Baik teman-teman begitu. Baik teman-teman. Nah teman-teman udah nyampe di airport, aduh ngantuk. Sarah selamanya meninggalkan aku. Sarah katanya mau foto dulu, Jan fotoin Jan. Jadi berapa minggu nih kak? Dua atau? Dua minggu. Lihat nanti. LDR yang berapa? Ke tahu berapa? Lah. Oke. Dan Vega, Devi, Vega, Sara. Jangan sampai ketinggalan. Ya, anak itu suka lari-lari. Oh, dia takutnya ketinggalan. Baik, Devi. Devi. Sara mau Bunda ya. Bye Sarah. Bye teman-teman. Oke teman-teman, karena masih pagi, jadi aku langsung balik ke apartemen karena ngantuk banget. Abis itu mau tidur langsung. Yuk kita balik. Guys, mau isengin tadi ya lu? Kasarannya lagi ditinggalin ke Jil. Katanya nggak balik ke Jakarta lagi. Kenapa? Katanya kasarnya harus ke Jakarta. Hah? Nggak bercanda ya. Kasarnya mau kemana nih? Kemana? Bali dong, Kasara. Kenapa ditinggali tuh? Gara-gara mamanya Kasara ulang tahun ya. Gigi sendirian, gak ada yang nemenin. Jadi sama bunda, yang nemenin bunda. Caranya lagi pergi, lagi di Bali. Ya, Sarah pulangnya sampai kapan ya? Dia bilang tanggal 14 mau balik sini lagi karena ada kuliah. Terus? Tapi mamanya kemarin bilang kok cepet banget sini kan, kalau tanggal 14 balik. Ya kemungkinan lebih lama sih. Sedih nggak? Jadi sampai tanggal berapa jadinya? Kemungkinan tanggal... Sampai nyepi? Sampai nyepi kali ya. Tapi kenapa nih? Maret. Ya bisa jadi.
lama banget ya. LDR mulu emang aku sama Sarah. Apa? LDR mulu, ketemu sebulan, LDR sebulan. Oh. Iya guys, LDR sebulan, ketemu sebulan. Ini gigi kamu udah dicabut? Udah dicabut, jadi ngomongnya rada susah. Udah aja ngomong. Oh gitu, jadi dia lagi sedih guys. Karena Sarah pulang, mamanya ulang tahun. By the way, Mami Manziel ulang selamat ulang tahun ya. Kita mau telepon tapi gak bisa karena lagi... Iya, lagi apa, kalau di mamanya ulang tahun tuh biasanya menyalain HP. Bunda punya kado, gimana ngasihnya ya? Tuh kita kesana apa gimana? Yeah. Kak Loli mau lahiran loh. Iya, buka lo gitu. Bunda tuh pengen potong kuku. Soalnya nanti kalau lahiran anaknya Kak Loli, Kita boleh masuk ke kesana lagi om Mekan. Ma, ya gak boleh lah, yang masuk suaminya dong. Gak usah. Ini kan ada ruangan operasi, kita di luar kan? Iya, kita nunggu di luar. Tapi kan itu rumah sakit bersalin, jadi aman lah. Yang masuk kan suami biasanya. Nanti paling kita berdoa. Dan ini bunda mau potong kuku, soalnya kalau takut bayinya... Jadi ingat waktu Arsya deh. Kalau ke ruangan. Iya, lucu ya. Nah, Sarah kalau... Nah, Sarah nanti nggak ada ya kalau di lahiran. Tahu deh. Mungkin dia datang. Oke deh, guys. Kemarin pas perpisahan aja udah sejalan kayak sedih gitu. Kamu dicengin Arsya gimana rasanya? Ya begitu, namanya juga adek. Terus nah, iseng sama kakaknya. Kakaknya juga iseng sama dia. Iya, gak ada kasara, cik dia gak ada kasara gitu. Ya udah guys, kita berdoa semoga Mami Menzel sehat, panjang umur, segera ke Jakarta. Dan nanti mungkin kita ke Bali, tapi kita kan mau urusin Lumiar pindah, kakak lahiran, Mama Cinere. Aduh. Jadi kayaknya sampai belum tahu deh, kita pasti akan standby dulu di sini.